Semakin hari semakin dekat. Kukira kamu. Ternyata hari Natal. Single bell, single all the way. Udah mau Natal, tapi masih jomblo aja nih. Gak ada yang temenin Natal. Gak ada yang nemenin foto sama pohon Natal. Gak apa-apa, kamu gak sendiri. Mending bikin kue jahe aja yuk sama aku. Nonton sampai akhir ya. Karena nanti bakal aku spill harga modalnya. Untuk bahan, alat, dan kemasannya bisa order di 99 Shop dan Fufapu Shop ya. Cara bikinnya juga gampang banget loh. Pertama, masukkan unsalted butter, kuning telur, maple syrup, dan dark brown sugar. Lalu aduk rata. Kalau udah, masukkan tepung terigu protein sedang, bubuk jahe, soda kue, dan lada. Aduk sampai menggumpal dan uleni menggunakan tangan. Taruh adonan di plastik dan ratakan menggunakan rolling pin. Masukkan ke kulkas selama 1 jam. Lanjut, siapkan cookies cutter 829 edisi Natal. Sebelum digunakan, oles taburi atau celup cookies cutter ke dalam tepung agar adonan tidak lengket. Cookies cutter ini punya 8 motif berbeda. Cara pakainya juga gampang dan gak ribet. Kamu bisa lihat cara pakainya di video ya. Motifnya unik, lucu, dan gemes banget. Bikin cookies kamu jadi lebih rapi juga loh. Kalau udah, letakkan cookies ke loyang. Jangan lupa dialasin kertas roti biar adonannya gak lengket ke loyang ya. Oven 180 derajat selama 12 menit api atas bawah. Dan ini dia hasilnya. Kalau sudah, siapkan dan tekan tombol on pada hand sealer sampai lampunya nyala. Lalu kemas kue jahe menggunakan plastik cookies Natal 7x10 cm dan rekatkan ujung plastik dengan hand sealer. Jadi deh kue jahenya. Kalau begini sih, pasti kamu udah bisa lulus ujian jadi menantu kesayangan mama mertua. Meski pasangannya belum ada. Jah! Ini dia rincian untuk harga modalnya. Bisa langsung di screenshot aja ya. Kue jahe ini bisa dijual dengan harga 2000-an. Dan kamu bisa untung sebesar 100% dari harga modal. Bentuknya lucu, rasanya enak, dan garing banget. Kalau kamu udah cobain resep ini, komen di bawah ya.